Selamat pagi buat sahabat Brilis. Kali ini kita mereview pesan dari Mas Riki dari Kota Tanah Bumbu, ya, dari Kota Kalimantan Selatan. Pesanan itu bulpup dural, jamber monolet, dan mocam. Kita mencoba dulu untuk menggunakan peluru Hercules. Kita bikin bidikan satu dulu, bosku. Oke, di sini bidikan saya. Kita mencoba tembak ulang lubangnya peluru, bosku, ya. Kita cek kembali. Oke, lubang masuk, mas bos, ya. Ini lubangnya sudah kelihatan masuk. Kita cek ulang kembali. Ini menggunakan peluru Hercules. Lubang lagi, ya, bos, mantap. Kita cek ulang kembali. Akurasinya jus gandos. Ini sangat kecil sekali, bosku, ya. Mantap sekali ini akurasinya. Ini panjang laras 55 cm, ya, sesuai dengan unit. Ini unitnya bulpup jamber monolet, ya. Akurasinya sangat jus gandos banget, mas bosku, ya. Pokoknya salome, ya. Satu lubang rame-rame yang ngono wae, bosku, ya. Ini tak zoom gede, kok tak tayum gede 12 kali yom, ya, kelihatan, bos, ya. Namanya juga menembak lubang peluru. Nah, ini mas bos, ya, tak tahu tembak, tak zoom pol. Ini gak ngeblur, ya. Nah, kalau ngeblur, ya, kayak gini, bos. Ini nembaknya nembak opo, ya. Ini gak bisa ditonton, ya. Nontonnya nonton Power Rangers atau nonton lawak saja. Mending lawak saja, bos, daripada tes akurasi kok ngeblur. Nah, ini, ya, tak zoom gede. Kalau tidak memakai jam atau jamnya agak kecil, ya cukup kecil sekali, bos. Ini jarak tembak 25 meter. Monggo, silakan langsung dicoba saja. Ini akurasi sangat jus gandos banget, punyanya mas Riki, ya, dari Kota Tanah Bumbu. Oh, emang mantep, bos, pilihannya emang tepat akurat, ya. Ini bulupup tabung dural D38, jambernya jamber monolet. Akurasi sangat jus gandos banget. Ini memakai tadi peluru Hercules untuk sahabat Bediles. Untuk panjang laras ini dari belakang sampai depan itu 55 cm, ya. Hampir sejajar dengan tabungnya. Dan ini manometer depan, pengisian samping. Cancel kokang bisa ditaruh kanan dan kiri. Untuk safety trigger sudah tersedia. Setelan power juga, ya, mas bos. Dan untuk grafir nama, ya, kalau mau grafir nama juga bisa. Ini untuk cancel kokang bisa ditaruh kanan kiri. Tarikannya sangat ringan sekali, ya. Ini posisinya nembak, mas bos. Dan ini pengisian mini coupler dari semua jenis pompa sama untuk sahabat Bediles. Ini kita tes menggunakan peluru Hercules, sangat jus gandos. Ini mau ikut lomba, oke, mau hunting juga, oke, bosku, ya. Oke, terima kasih Mas Riki dari Kota Tanah Bumbu. Terima kasih atas ordernya dan kunjungannya. Akurasinya ngeten, bos, ya. Kalau mau grafir nama di senapan, monggo silakan, ya, langsung saja. Mumpung unit masih di sini, bosku, ya. Oke, mas bos. Maksimal pressure kita anjurkan yaitu 3000 PSI, ya, untuk pemakaian. Dan untuk angin yang kita sisakan, waktu kita gunakan untuk menembak, yaitu kita sisakan angin di senapan itu 1500 PSI, harus dipompa kembali. Oke, terima kasih, bosku. Salam satu laras, salam buan satu angil dari channel Aris Jaya. Oke, selamat siang buat sahabat Brilis. Kali ini kita mereview pesanan dari Mas Nawawi dari Kota Semarang, ya. Ini pesanan yaitu bocap 360cc plus regul dan full misumi. Kita mencoba, ya, tembak lubang. Jarak tembak ini 25 meter. Ini kita menggunakan peluru KS untuk sahabat Bediles. Lubang masuk, ya, mas bos, mantap. Ini tes akurasi, ya, bukannya cari sensasi, ya, mas bos. Nembak lubang. Lubang lagi, bos, mantap. Ini mampu buat ikut lomba, ya, untuk sahabat Bediles. Lubang lagi, yo, pokoknya jos gandos. Di channel Laris, ya, spot itu mana ada, ya. Laras ngacak tak jual, ya, seperti itu. Karena di sini punya akurasi, bukan cari sensasi, ya. Lubang peluru, bos, tak bidik ulang. Ini tak zoom besar juga kelihatan, bos, ya. Ini orang ngeblur, bos. Tak zoom ini bidikan saya pertama di sini dan akurasinya tipis banget ke bawah sedikit. Ini sudah kelihatan, ya, kalau ngacak, yo, kelihatan ngacak. Ini 12 kali jom, orang ngeblur, bos, ya. Kalau ngeblur itu kayak gini, seperti ini kok dilanjutkan nembak, yo. Nembaknya nembak Power Rangers apa nembak Ultraman, bos, ya.
mending nonton Shinchan atau nonton pelawak saja. Kalau tes akurasi kok ngeblur kayak gini dibiarin. Nah, ini Mas Bos ya, tes menggunakan peluru QS. Ini berani tak zoom besar karena apa? Katanya kok ngeblur katanya. Nah, seperti itu loh Bos, katanya terus ya. Nah, ini kalau tidak menggunakan zoom sangat kecil. Kalau kita menggunakan zoom 6 seperti ini. Ini hanya nembak lubang peluru ya. Kalau hanya putung rokok, ya kena terus Bos. Putung rokok Bos, pokoknya jus gandos ya. Bos, pokoknya mantap ngono ae Bos ya. Ini ke daerah Semarang ya, yang benar berkualitas adanya di channel Aris Jaspot untuk segi akurasi ya. Lubang nembak lubang Salome, meskipun jarak tembak 25 meter, kalau perkenaan ngacak itu sudah ngacak Bos. Ngacak itu tidak membutuhkan peluru satu kaleng atau habis. Seperti ini tak sudahi. Terus ada lagi 3 peluru wis tak jarke ya. 3 peluru lagi enggak masuk tak jarke. Terus kayak gini ada yang masuk, ada yang keluar, wis tak jarke lagi. Ini pesanan dari Mas Bos Semarang ya, dari kota Semarang, Mas Nawawi ya. Ini bocapnya, bocap 360cc tapi akurasinya sangat mengerikan sekali ya Mas Bos. Harga murah terjangkau ya Bos, harga 3 juta ya. Akurasi kayak kelas impor ya. Lobang-lobang meskipun jarak tembak 25 meter tidak masalah ya. Yang penting kita hanya membidik lobang peluru Bos ya. Bukannya lobang 500 koin tapi lobangnya peluru ya. Lobang peluru ya kecil Bos namanya kok. Lobang peluru kok gede ya enggak ya Bos. Ini lobangnya peluru Bos, ditembak ulang, tembak ulang. AJS itu kayak gini ki Bos, mengerikan ya. Bukannya cari sensasi tapi cari akurasi kalau di sini. Ini memakai laras baja simples pilihan ya. Seroponya D22 memakai laras baja simples ya. Dan ini tabungnya 360cc, regul tak pasang, Misumi juga tak pasang Bos ya. Terus iki chambernya chamber new Picatinny atau memakai mounting rail Picatinny. Untuk safety trigger ya, safety seperti ini aktif. Ini popornya kayu sono ya untuk sahabat bedilis. Wah akurasi memang jus gandos. Dan ini tarikan set lever sangat ringan sekali. Dan ini untuk yang sekokang pengisian di sini ya, Mini Cooper untuk sahabat bedilis. Akurasi ini sangat jus gandos banget. Kecil-kecil tapi cabai berapa? Harganya berapa sih Mas Aris kalau memakai Regu Misumi? Itu tinggal nambahin 3.600 Bos ya. Seperti itu Mas Bosku, wes pokoknya jus gandos. Harga unit berapa? 3 juta plus bonus-bonus. Woi Mas, jus gandos ACS. Ini pesanan dari Mas Nawawi dari kota Semarang ya, Semarang Selatan. Terima kasih atas ordernya Bosku ya. Dari kota Semarang itu ada pelanggan dari kemarin orangnya pada kesini. Katanya hampir semua ambil di sebelah seperti itu ya. Tapi ya terserah orangnya mau ambil di mana. Tapi pada intinya akurasinya Mas Aris saya tidak tega melihat ya. Namanya itu sudah berbeda apa ya, dari karakter orangnya masing-masing ya menjual Mas. Bukannya semua unit itu terus jelek ya, seperti itu Mas Bos. Kalau di channel Aris Sport yo tak tesno langsung Bos. Ngacak tak ganti larasnya, orang ngacak tak jual ngono ae Bosku. Oke, terima kasih Mas Nawawi atas ordernya dan kunjungannya. Salam satu laras, salam buan satu anggil dari channel Aris Sport. Dan ini tadi menggunakan peluru QS untuk sahabat bedilis. Maksimal pressure seperti biasa ya 2800 PSI. Dan untuk angin yang kita sisakan waktu kita gunakan untuk menembak, yaitu kita sisakan angin di senapan itu 1500 PSI, harap dipompa kembali. Oke, terima kasih Bosku. Salam satu laras, salam buan satu anggil dari channel Aris. Oke, selamat siang buat sahabat bedilis. Kali ini kita mereview pesan dari Mas Boni dari kota Wonogiri, Jati Purno ya. Mas Boni ya, ini ke daerah Wonogiri. Pesanan itu Marauder Titan, terus teleskop speak, peluru dan gravir. Nah, ini chambernya memakai chamber new Picatinny Bosku ya. Kalau mau beli langsung relnya Picatinny ini juga bisa. Kita tes dulu untuk pesanan dari Mas Boni. Kita mencoba bikin bidikan satu dulu. Oke, di sini kita bikin bidikan satu. Kita akan mencoba tembak ulang, yaitu lubangnya peluru. Kita menggunakan peluru Hercules. Oke, lubang masuk ya Mas Bos. Ini nembaknya nembak lubang Bos, bukan nembaknya barang besar tapi barang kecil banget. Lubang lagi ya Bos, mantap. Ini sangat jus gandos banget ini. Lubang lagi ya Bos, perkenaannya sangat bagus.
lubang lagi ya bos. Ada gerbing tipis di sini satu ya, itu saja yang kita amati, tapi sangat tipis sekali. Lubang lagi ya bos. Wah emang enak bro, ini menggunakan boru Hercules. Walah enak tenan bro, enak bro, mantap bro. Oke bro ya, oke masih ya. Kita selalu menggunakan jam besar, kalau tidak menggunakan jam seperti ini ya, sangat kecil banget. Namanya juga lubang peluru ditembak ulang di tempatnya ACS ya. Di sini carinya akurasi, bukannya cari sensasi. Tembakan saya itu dari tadi itu di sini, dari tadi itu di sini bos, dan akurasinya jus gandos. Ini menggunakan peluru Hercules, ini jam besar bos ya. Kayaknya besar banget karena yomnya juga yom besar. Kalau yomnya kecil ya kecil bos. Ini sangat kecil banget ini. Tidak ada 500 koin, tidak ada. Satu jari kelingking paling besar. Seperti itu bosku. Groupingnya kalau besar satu jari kelingking. Ini sangat kecil banget. Ini untuk ikut lomba juga mampu ini bos bos. Ini Marauder Titano D32 pesan dari Mas Bani. Dari kota Jatipurno ya, Wonogiri. Ini pesanan sudah kita proses mas bos, dan kita menggunakan peluru Hercules ya. Langsung kita kasih panduan peluru Hercules biar tidak lupa mas bosku. Dan untuk Marauder Titan OD32 panjang laras ini 60 cm dengan serobongnya OD19 ya, manometer depan. Dan ini tabungnya Titan OD32 mas bos, kapasitas yang kita anjurkan yaitu 3000 PSI untuk semilkin bisa, bikin bisa. Untuk chambernya memakai chamber new pickat ini atau memakai mounting rail 22, kalau di sini juga ada ya kalau beli langsung. Ini untuk cancel kokang, untuk setelan power mas bos. Untuk triggernya trigger mat, ada safety-nya juga mas, mantap ya. Ini popornya popor hunting ya mas bos ya. Dan ini untuk tarikannya, tarikan set lever sangat ringan sekali, cancel bisa ditaruh kanan kiri. Ini tempat cancel juga ya mas bos. Ini mini coupler pengisian dari semua jenis pompa sama. Ini akurasi sangat jos gandos, punyanya mas Boni dari kota Wonogiri ya. Terima kasih mas Boni atas ordernya dan kunjungannya. Semoga order kembali ya di channel Ari Sisa Spot, karena di sini kita tes itu hanya bidikan lubang peluru seperti ini. Nah mantap bosku ya. Ini akurasinya sangat jos gandos, pokoknya mantap menurut bosku. Dan maksimal pressure sudah kita anjurkan seperti itu. Untuk sahabat bedilus, terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi dari channel Aris Yaya Sport. Oke, selamat siang buat sahabat bedilus. Kali ini kita mereview pesanan dari Mas Joni dari kota Manokwari Selatan, Papua Barat. Ini pesanannya itu Marauder Titan chamber monolight ya. Dan oke, Marauder Titan monolight. Kita mencoba untuk membuat bidikan satu. Di sini kita mencoba satu ya. Ini menggunakan peluru Hercules untuk sahabat bedilus. Pesanan dari Mas Joni. Ini nembaknya lubang peluru ya mas bos. Jarak tembak 25 meter. Kita tes kembali. Lubang kita cek kembali. Lubang lagi ya bos, mantap. Perkenaan pertama itu di samping bawah sedikit ya. Kedua, ketiga masuk semua karena sudah di jus ganduskan ya, atau disirukan ya, seperti itu bosku. Ini nembak lubang peluru bos. Ini tesnya. Nah ini pertama ya, pertama tak yom gede saja ya, yomnya yom 12 ya, semua jus gandos tak yom gede. Ini yom 12. Ini yom 12. Nah untuk sahabat bedilus, yom 12 ini ada grouping tipis satu pertama. Nah, setelah itu tak zero kan, jos gandos ya. Ini zoomnya mentok sampai 12 kali zoom itu paling besar. Nah, kalau paling kecil atau tidak memakai zoom, yo kecil bos. Namanya juga lubang peluru, malah hampir tidak begitu kelihatan ya. Nah ini mas bos, ini menggunakan 6 kali zoom.
akurasi sangat jus gandos. Meskipun jarak tembak 25 meter, kalau kita tidak memakai laras yang jus gandos, yo hasilnya kayak gini, kurang bagus, tak biarin. Ini juga kurang bagus, tak biarin ya, larasnya seperti itu, tak biarin. Ini juga 3 peluru ya, tidak mau masuk. Ini juga sama seperti itu bosku ya. Kita hanya mencari akurasi yang emang jus gandos, one shot one kill, lubang Salome, mantap. Ini menggunakan peluru Hercules pesanan dari Mas Joni ya. Akurasi emang jus gandos banget. Ini akurasi yang jus gandosnya Mas Bos. Ini sudah kita tes menggunakan peluru Hercules, sangat mantap sekali untuk akurasi lobang-lobang ya. Salome namanya Bos. Ini menggunakan peluru Hercules pesanan dari Mas Joni ke daerah Papua ya. Ini ke daerah Manokwari Selatan. Ini pesanan yaitu Marauder Titan ya. Panjang laras ini 65 cm dengan serobongnya OD19, memakai tabung titan OD38 ya. Dan ini chambernya chamber monolet. Dan untuk reelnya memakai reel Picatinny atau reel 22 ya Mas Bos. Ini untuk adapter, bisa juga memakai regul kalau memasang regul. Manometer ada di posisi bawah ya. Dan ini gesek kokang, setelan power, triggernya ada safety-nya, trigger mat. Ini sangat jus gandos, akurasi menggunakan peluru Hercules. Dan untuk tarikannya ini tarikan set lever ya, sangat ringan sekali. Ini posisinya nembak, ini bisa ditaruhkan di sel kokang ya, bisa ditaruh pindah kanan kiri. Untuk pengisian mini coupler untuk sahabat bedilas. Ini akurasinya Salome ya, mantap. Ini maksimal pressure kita anjurkan untuk sahabat bedilas yaitu 3000 PSI ya untuk pemakaian. Dan untuk angin yang kita sisakan waktu kita gunakan untuk menembak, yaitu kita sisakan angin di senapan itu 1500 PSI RF dipompa kembali. Oke, terima kasih Mas Joni dari Kota Distrik Manokwari Selatan. Terima kasih atas ordernya dan kunjungannya. Salam satu lara, salam buan satu anikil dari. Oke, selamat siang buat sahabat bedilas. Kita mereview pesan dari Mas Robi atau Mbak Feni dari Kota Seluas, Bengkayang, Kalbar. Pesanan yaitu Marauder Titan ya, OD32. Kita mencoba untuk membuat bidikan satu, jarak tembak 25 meter. Oke, di sini kita mencoba satu. Ini kita tes ulang atau kita nembak ulang. Drivir. Oh iya. Coba cek ya. Lubang masuk ya Mas Bos, mantap. Kita cek ulang kembali. Emang jus gandos, akurasinya Mas Bos. Powernya jus, akurasinya juga jus. Wah, top jus gandos ini Mas Bos. Lobang Salome Bos, bukannya kaleng-kaleng ya. Meskipun jarak tembak 25 meter tidak masalah. Ya, dicoba aja kalau akurasi atau larasnya. Kalau akurasinya tidak jus, larasnya tidak jus, tentunya 3 peluru kayak gini berbeda. Pokoknya ngono iku tak tinggal bos ya. Kalau yang berbeda jatuhnya tak tinggal. Ini berbeda, tak tinggal. Ini berbeda juga. Ini Mas Bos. Yang berbeda-beda kayak gini tak tinggal untuk larasnya bos. Karena kesulitan untuk mendapatkan akurasi ya. Seperti itu. Ini tak jom gede ya. Sampai 12 kali jom bos ini. Orang ngeblur bos. Ya, orang ngeblur. Nah, kalau kayak gini tak tembak-tembakan, ya mending sahabat bedilis nonton Power Rangers ya. Kalau seperti ini mending nonton Power Rangers saja atau ngelawak saja Mas Bos. Ini menggunakan zoom 12 ya. Kalau tidak menggunakan zoom, yo kecil bos ini. Ini saking kecilnya Mas Bos seperti ini. Berani tanding akurasi, berani banting harganya. Harga berani banting, akurasi berani tanding. Seperti ini bosku. Monggo ya, dicoba aja. Laras tidak bagus, nembak jarak tembak 25 meter aja, nggak usah jauh-jauhan. 25 meter kalau sudah Salome sudah jus gandos. Tidak perlu tes akurasi 50 meter, 70 meter, 60 meter tapi ya. Hasilnya tes kayak gini ya bos. Kepingin nonton bos. Ini nonton ya, mending nonton lagu anak-anak atau Power Rangers aja. Nah, ini Mas Bos ya. Ini di sini mencari akurasi, bukannya mencari sensasi ya. Untuk sahabat bedilas, karena kualitas itu emang dari tempatnya masing-masing ya.
kalau di jalan lari spot kita usahakan buat support plus. Nembaknya nembak lubang ya, bukannya nembak koin 500. Koin 500 itu besarnya segini, bos. Ini koin 500, bos. Satu tutup ini loh. Teleskop nih koin 500 paling gampang ini. Kalau menurut saya ya, untuk tembakan kok sudah gede kayak gini paling gampang. Ini panjang laras 60 cm ya. Dengan serabonya D19, ini tabungnya titan OD32 manometer depan. Ini chambernya memakai chamber new Picat ini, bosku ya. Dan ini untuk stand power, untuk safety trigger, triggernya matte. Ini popornya popor tombol untuk sahabat bedilis. Untuk pengisian ya, pengisian semua menggunakan mini coupler. Dan ini tarikannya, tarikan set lever. Dan ini kan sekokang ya mas bos ya, kalau misalkan tidak jadi nembak ya mas bos. Ini akurasinya sangat jus gandes, punyanya mas Robi ya. Nah seperti ini mas bos ya, harga murah berani mewah, harga banting berani akurasi tanding ya. Jangan hanya dibanting-banting dan mencari sensasi saja mas bosku ya, karena di sini tidak ada sensasi yang kita jual, hanya akurasi yang kita jual. Oke mas bos, mas Robi, terima kasih atas ordernya dari Kota Bengkayang seluas. Salam satu laras, salam bangsa Tuhanjir dari Januari Jaya Spot. Maksimal pressure kita anjurkan seperti biasa, yaitu 3000 PSI untuk pemakaian. Dan untuk angin yang kita sisakan, waktu kita gunakan untuk menembak, yaitu kita sisakan angin di senapan itu 1500 PSI. Harap dipompa kembali. Oke, terima kasih bosku. Salam one shot one kill bosku.